Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY meresmikan Museum dan Galeri SBY ANI bertepatan dengan HUT ke-78 Republik Indonesia pada Kamis 17 Agustus 2023. Sebelum meresmikan museum, SBY bercerita bagaimana meraih, memaknai, dan menggunakan kekuasaannya pada saat menjabat. Menurut SBY, seseorang yang ingin berkuasa harus menggunakan cara halal dan sah. Ketika sudah diberi amanah, juga harus menggunakannya dengan benar. Diakui SBY, tidak mudah dalam mengemban amanah masyarakat. Namun, ia tetap bersyukur dengan prinsipnya dapat menghormati satu sama lain. Selain itu, SBY juga menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kecil di Pacitan, berkiprah di TNI, hingga menjadi presiden 2 periode. Ia berharap museum ini bisa menjadi inspirasi dengan belajar dari masa lalu, direfleksikan saat ini, dan menjadi inspirasi di masa depan. Museum yang menyerupai Istana Gedung Putih ini merupakan bentuk cinta SBY kepada rakyat, TNI, dan mendiang istri tercinta Ani Yudhoyono.